Pero lagis. Oke. Dorang ini saya confused lah guys. Dorang ini saudara ataupun bukan, macam macam tiga penyanyi ini siapa sih lah? Hello everybody, welcome back to Tuar Entertainment Channel, dan hari ini Anda bersama dengan saya Tuar. So guys, hari ini apa yang saya mau beri reaction adalah Iman Troye, teman yang mana ini adalah permintaan daripada teman kita yang berada di sana. Dan saya akan kasih tengok kepada, saya ingin promote lah di sini apa yang ada di sana. Jadi guys, thanks for request this song so much, and I really excited to see this video because this is my first time to react Iman Troye. And let's begin this reaction right now. Before that, don't forget to subscribe, like, comment, and share, guys. And yeah, that's all. That's it. Yeah, let's start, guys. Iman Troye. Wow. Guys, Memwastos ini dipnya mula sejak sudah mengejutkan. Apalagi kalau dia sampai habiskan. Jadi kita start balik guys, sorry. Memang shocking lah permulaan dia. By the way guys, rentak inilah paling saya suka. Saya sudah kasih tahu saya punya subscriber sebelum ini, ya memang saya suka rentak nih. Wow, oke lo. Tapi dorang semua cantik-cantik kok guys. Dorang nih adik beradik, maksud saya dorang ini adalah adakah mereka ini saudara ataupun bukan, atau hanya tim saja atau grup. I see. Saya nampak sebentar tadi adalah saya pernah nampak di TikTok sebelum ini, by the way guys. Ya memang saya suka lah. What's up guys? Adakah ini penyanyi yang sama? Macam saya nampak di sini macam tiga orang yang menyanyi, tapi tidak pasti lah. Tapi dia punya suara semua sama aja. Tapi ya memang bagus lah. Boleh sih, menarik. Cute banget loh guys, sumpah comel. Ayo saya pun mencemil-cemil konon. Oke, okay, let's start. Oke okay guys, apa yang saya cakap tadi yang orang paling saya suka, by the way guys, saya pernah nampak di TikTok dua kali saya cakap guys. By the way, saya pun macam budak TikTok. By the way, memang bagus lah. Oh, santai yo guys. Pele-pele lagi. Tapi dia punya suara kan sangat bagus guys. Kasih tau kamu, memang sangat bagus lah suara dia. Dia punya rentak pun saya sangat suka. By the way, rentak dia sebenarnya tadi adalah yang paling saya suka di dunia. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak tahu lah, ini betul kah daripada Indonesia? Dia pasti.
Tolong komen di bawah, guys. Saya confused lah, guys. Dorang ini saudara atau bukan? Macam macam tiga penyanyi ini siapa sih lah? Astaga, satu orang saja penyanyi deh, guys. By the way, bertukar-tukar lah. Saya tidak tahu lah, guys. Sorry, guys. Iman Troye rupanya. Oke, okay. Aku mau jadi temanmu. Oke, okay, jadi temanmu dan bukan. Adakah saya? Tidak paham, men-men saja. Stop balik. Oke. Okay. Wow. Oke, okay, guys. Jap yuk. Saya sudah nampak videonya sampai habis. By the way, guys, memang luar biasa lah. Macam TikTok pun ada, guys. And then sesedikit bingung sebentar tadi. Saya ingat dalam video ini ada tiga orang, by the way. Rupanya hanya satu seorang saja, yaitu Iman Troye. Sorry, guys, karena saya salah sebentar tadi. And then apa yang saya mau cakap dengan Iman Troye di sini adalah dia sangat cemil, guys. Siapa menutup itu? Okay, guys. And then, guys, apa yang saya suka juga sini dia punya rentak adalah paling saya suka di dunia. Paling suka lah. Belum ada lain lagi. Macam ala-ala dandut lah begitu kan. First ya pernah ya adalah Ayu Tinting, macam sama juga dia punya rentak. And then ya jenis-jenis begitu lagu yang paling saya suka, dan saya selalu kasih remix. And then apa yang saya mau cakap kamu semua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesian people karena sudah support channel Tuhar Entertainer ini. And then apa yang saya mau cakap sini juga, adik-adik saya belum balik, guys. Dorang kena quarantine. Tidak apa, men-men saya. Dorang masih disebabkan Sabah start PKP balik. Jadi mungkin mereka akan balik selepas 14 hari lah begitu. Jadi guys, and then don't forget to subscribe, like, comment, and share. Ada satu lagi saya mau cakap. I love you all.